Polisi meringkus M. Rizky, 22 tahun, pentolan geng motor Gajah Mada, yang sempat buron 2 bulan usai melakukan penganiayaan terhadap AF, 16 tahun, hingga 2 jari tangannya terputus, dan luka serius di bagian kepala pada Desember 2022 lalu. Tersangka diamankan saat sedang asik bermain organ tunggal di pesta hajatan di daerah Bandar Lampung. Geng motor tersebut terkenal ganas, bahkan tidak segan-segan untuk menganiaya korbannya menggunakan senjata tajam. Hai, Jeff. Borgol lo, Bang Mor. Mana borgol, Bang Mor? Borgolin aja. Borgol lo, ya, itu. Belakang.